Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama beserta dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlaq, hanya sesungguhnya aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 45, iaitu nuskah terbitan Akademi Jawi Malaysia. Peringatan, dalam kuliah yang lalu telah disebutkan dalam kitab ini oleh penyusunnya, untuk kita jangan sampai tidak tahu membezakan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan kebelakangan ini, perkara ini nampaknya menjadi lebih serius bila mana ada golongan yang atas alasan kononnya berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, lalu menggunakan pendekatan literalis zahiri yang melulu di dalam berdepan dengan ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membawa kepada seolah-olah Allah itu seperti makhluk juga. Allah juga ada tempat sebagaimana kita ada tempat. Allah juga boleh bergerak turun naik daripada atas ke bawah. Allah juga ada anggota tangan dan sebagainya, tetapi mereka cuba mencantikkan
pegangan yang batil ini dengan kata mereka tak sama seperti makhluk. Allah di atas arasy tapi tak sama seperti makhluk di atas kerusi misalnya. Allah turun tetapi tidak sama seperti turun makhluk, ya. Tapi kalau kita kata okey kalau begitu, kita jangan maknakan dengan makna turun. Kita serah makna nuzul kepada Allah Taala yang katakan turun ke langit dunia itu serah kepada Allah. Kan itu lebih selamat. Tapi dia tak, dia nak letak makna turun juga tapi tak sama seperti makhluk. Bahkan baru-baru ini ada yang mengatakan tak sama sebab Allah tu alam ghaib. Kita ni alam syahadah. Allah tu alam ghaib. Ini kalimah yang batil, bahkan kalau disengajakan ini kalimah yang kufur. Kerana alam adalah ma siwa Allah. Alam itu adalah apa yang selain daripada Allah. Iaitu makhluk. Sehebat mana pun seperti arasy, langit, bumi, syurga, neraka, para nabi, para malaikat, yang namanya ma siwa Allah itu alam. Sama ada itu alam syahadah seperti yang kita nampak di depan mata kita, adapun alam ghaib seperti malaikat, seperti jin yang kita tidak nampak, tetap namanya makhluk. Maka sangat batil kalau mengatakan Allah itu alam ghaib. Yang berkenaan kena perbetulkanlah kalau dia tergelincir lidah, sabkun lisan, slip of the tongue, ya. Tak maksud nak cakap macam itu, tercakap. Kena bagi tahu lah yang saya sebut itu tu tersalah cakap. Saya tidak maksudkan demikian. Nauzubillah kalau sampai bermaksud demikian, itu adalah akidah yang kufur. Mengatakan Allah itu alam, baik alam syahadah atau alam ghaib atau alam apa, itu adalah menyamakan Allah seperti makhluk. Bahkan bila kita kata qadim, sifat qidam bagi Allah Ta'ala, bagi makhluk ada juga kita gunakan istilah qadim. Tetapi qadim makhluk ini bukan qadim yang hakiki, ya, istilah saja sama. Makna daripada istilah itu berbeza, iaitu qadim nizam zati. Ini saya refresh, ya, daripada kuliah yang lalu, iaitu memang tiada permulaan bagi zat ini, iaitu zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Kedua, sifati. Qadim yang menafikan permulaan bagi sifat, yakni sifat Allah Ta'ala. Kerana sifat Allah berdiri pada zat Allah. Sebagaimana zat Allah itu tidak ada permulaan, maka yang berdiri pada zat yang tidak ada permulaan juga tidak ada permulaan. Sifat Allah itu qadim. Ada qadim yang idhafi, ya, ini bukan qadim dengan arti tidak ada permulaan, tetapi hanya nak membandingkan. Misalnya kita kata terdahulu bapa dari anak ni. Jadi bapa tu wujud qadim, bukan qadim tak ada permulaan. Tapi maksudnya bapa dahulu wujud barulah anak wujud. Itu tidak qadim hakiki, itu berbeza. Dari segi makna berbeza. Keempat, qadim yang zamani, iaitu terdahulu satu masa daripada masa, seperti pada hari, pada minggu ini hari Isnin lebih dahulu pada hari Selasa. Boleh jadi tak hari Selasa dahulu pada hari Isnin? Boleh jadi kalau kita cakap tentang yang minggu depan. Jadi hari Selasa minggu ni dahulu daripada hari Isnin minggu depan. Tapi kalau in the same week, maknanya Isnin tu qadim dahulu berbanding dengan hari Selasa. Terdahulunya zaman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berbanding dengan zaman kita, itu disebut qadim juga. Tapi itu bukan qadim sebagaimana yang diistilahkan kepada Allah SWT. Kalau ada yang mengiktikadkan qadim yang hakiki kepada selain daripada Allah SWT, nescaya kufur. Seperti kaum falasifah, ahli falsafah, orang yang mengagungkan sains lebih daripada wahyu, dia mengatakan alam ini qadim. Alam ini pun tidak ada permulaan. Jadi itu adalah batil, kerana menisbahkan qadim hakiki kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita dalam menggunakan istilah kena hati-hati. Misalnya istilah dalam surat khabar dan sebagainya, perkataan bencana alam. Kita kena ingat, walaupun kita kata bencana alam, tetapi hakikatnya berlaku itu kudrah dan iradah Allah. Kalau macam itu tak apa. Walaupun kita kata bencana, kita nisbah kepada alam. Padahal yang mentakdirkan berlakunya sesuatu bencana itu adalah Allah. Kenapa pula nisbah pada alam? Oh, itu hanya secara zahir. Hakikat kepada nisbahnya kepada kudrah dan iradah Allah. Tetapi kalau maksud bencana alam itu memang nisbah kepada alam itu sendiri, dia berlaku sendiri. Oleh kerana berlakunya pergerakan tanah, maka berlakulah tanah runtuh. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Ini memang natural. Itu tidak syak lagi kufur. Jadi hati-hati ya, dalam membezakan antara perkara yang sababiah, bercakap daripada sudut cause and effect, itu boleh, dan juga perkara yang hakikiyah, bercakap tentang hakikat, itu mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kiaskanlah kepada yang lain. Misalnya dikatakan hakisan air, hakikatnya Allah yang menjadikan hakisan angin dan sebagainya. Maka segala sebab dan asbab, sebab tu satu, asbab tu banyak. Musabab, efek dia. Musabib, Allah Ta'ala yang menjadikan sebab. Jadi sebab dan musabab ini hakikatnya dia tidak mesti begitu. Misalnya kita katakan bersentuh dengan api itu sebab, hangus tu musabab. Bersentuh dengan api itu cause, hangus tu efek dia. Itu hanya kerana Allah jadikan, dan kita observe itulah kebiasaannya. Tapi secara hakikat boleh sahaja Allah jadikan bersentuh dengan api tetapi tidak hangus, ataupun sebaliknya Allah jadikan sesuatu itu hangus tanpa bersentuh dengan api. Tapi itu diistilahkan khariq lil adat. Terjemah directnya, mencari adat. Terjemah bahasa moden, luar biasa, luar dari kebiasaan. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi karamah, boleh jadi ma'unah, boleh jadi juga istidraj yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang jahat supaya mereka lebih hanyut di dalam kejahatan mereka. Jangan kita sangka setiap perkara yang luar kebiasaan itu mesti bagus. Kalau dalam bentuk mukjizat dah tak ada lah, kerana itu hanya kepada para rasul. Dalam bentuk karamah boleh jadi ada, kerana itu kepada para awliya, masih ada wali-wali di zaman kita. Kalau bentuk ma'unah, pertolongan daripada Allah Ta'ala, sekali-sekala Allah beri pertolongan kepada orang soleh luar dari kebiasaan, boleh jadi. Ataupun dalam bentuk istidraj itu yang kita tak mahu. Ya? Luar biasa, tapi luar biasa yang tidak ada ridha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang itu lebih hanyut di dalam kesesatan dan juga kebatilan. Next, kita pergi kepada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita terangkan lagi sekali. Wajib di sini bererti akal tidak boleh terima, tidak ada sifat itu. Wajib akli, bukan wajib syarak. Kerana pernah orang komplain, dia kata tak betul belajar sifat 20 ni, sifat yang wajib bagi Allah. Siapa pula yang nak wajibkan pada Allah? Dia ingat macam kita kan, diwajibkan solat 5 waktu, diwajibkan puasa bulan Ramadan. Siapa yang wajibkan? Allah. Kalau Allah pun dibuat wajib, macam mana pula siapa yang wajibkan ke atas Allah? Ini penyakit gagal faham tapi rajin hentam. Dia tak faham tapi dia hentam benda yang dia tak faham. Bila orang belajar sifat 20, 20 sifat yang wajib bagi Allah itu bukan wajib syarak yang buat dapat pahala, tak buat berdosa, bukan. Iaitu wajib akli, akal yang sihat tidak boleh terima kalau Allah tidak bersifat antaranya sifat baqa. Apa erti baqa? Baqa dari segi bahasa kekal. Bila kita kata Allah wajib bersifat baqa, iaitu kekal Allah Ta'ala. Itu terjemahan. Apa huraiannya? Apa makna bila kita kata sifat baqa? Iaitu menafikan kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. The existence of Allah has no end. So we are denying the end of
Allah's existence saja. Tak ada yang namanya pengakhiran bagi wujud Allah. Itu yang dinafikan. Itu maksud bakor. Zat bakor ni salah satu sifat salbiah. Salbiah ni maknanya sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak dengan Allah. Maka adanya pengakhiran bagi wujud Allah tu dinafikan. Yakni wujud Allah Ta'ala itu tidak dihubungi oleh adab. Beza dengan wujud makhluk dihubungi oleh adab. Adam maknanya tiada. Jadi kita pernah tiada, kemudian Allah adakan kita, kemudian kita tiada, dan Allah adakan semula, dan Allah kekalkan. Itu beza, ya? Allah kekalkan ahli syurga dalam syurga, Allah kekalkan ahli neraka dalam neraka. Allah yang kekalkan. Maknanya kekalnya makhluk itu kekal yang Allah jadikan, sedangkan kekalnya Allah itu kekal yang zati. Baik daripada permulaan ataupun perakhiran, tak ada yang namanya Allah dulu tak wujud kemudian baru wujud. Itu kita kata kidam. Tak ada yang kata Allah sekarang wujud satu masa Allah tak wujud. Itu namanya bakok. Kedua-duanya itu dinafikan. Ataupun dihubungi dengan binasa, iaitu wujud Allah Ta'ala adalah abadi, yakni selama-lamanya tiada berkesudahan. Lawannya dihubungi oleh tiada, yakni binasa. Wujud yang dihubungi oleh tiada itu hanya berlaku pada makhluk. Itu kita kena faham. Orang dia ingat dia boleh kias Allah dengan makhluk. Dia kata Allah turun naik ke langit dunia. Sebab kalau malaikat pun boleh turun naik, tentulah Allah Ta'ala, takkan Allah Ta'ala tak boleh turun naik. Malaikat makhluk Allah pun boleh turun naik. Ini kias yang batil, fasid. Syarat kias dia mesti ada persamaan. Dalam fiqh pun macam tu. Kita nak keluarkan hukum melalui jalan kias, kena pastikan yang dikiaskan dengan yang satu lagi itu sama dari segi asas hukum, dan tidak ada beza. Oleh kerana asas hukum dia sama, maka hukum dia sama. Itu dalam bab hukum hakam. Kalau dikiaskan dua benda yang tak sama, maka kias itu fasid, binasa, tak terpakai. Itu macam mana nak kias Allah dengan makhluk? Sesama makhluk pun terbatal kias kalau tak sama. Adakah Allah sama seperti makhluk sehingga kamu nak kiaskan, oh kalau malaikat turun, ya malaikat itu kan makhluk. Maka berlaku pada malaikat itu berubah-ubah daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas. Itu tidak mustahil bagi makhluk. Tapi Allah bukan makhluk. Allah tidak terikat dengan spektrum zaman dan juga tempat. Maka mengatakan Allah berada di atas, di bawah, Allah turun ke langit dunia, arasy kosong sekejap. Ini cerita dongeng. Ini cerita rekaan. Tak wajar disebahkan kepada akidah Islam. Bagi contoh, kalau kamu kata takkan Allah tak boleh turun naik, malaikat pun boleh turun naik, boleh tak guna logik yang sama? Lalu kita katakan Allah pun sepatutnya boleh beranak. Orang perempuan pun boleh beranak. Takkan Allah yang maha berkuasa tak boleh beranak? Boleh kita pakai logik macam tu? Akhirnya diisbatkan kepada Allah Ta'ala kemungkinan Allah tu boleh beranak. Padahal itu adalah kenyataan yang syirik, mengatakan Allah tu boleh beranak. Dan mustahil beranak bagi Allah tu, mustahil. Walaupun bagi makhluk tidak. Allah pun makan minum lah, sebab makhluk makan minum. Takkan Allah maha berkuasa tak boleh makan minum? Makhluk yang lemah pun boleh makan minum. Ini pemikiran songsang. Konon-konon tak nak guna akal. Sifat 20 banyak guna akal, kata dia. Yang kamu tu salah guna akal terus. Kita guna akal sebab Quran suruh guna. Guna dengan cara yang betul untuk faham wahyu. Kamu salah guna akal. Kamu kiaskan Allah dengan makhluk. Batil. Akhirnya bawa kepada akidah yang batil. Itulah bid'ah yang sayi'ah dalalah.
Ini sibuk bid'ah sayyi'ah, oh baca doa ramai-ramai lepas sembahyang bid'ah. Baca doa ramai-ramai lepas solat itu terpayung dengan dalil umum, iaitu Nabi SAW memberitahu tidaklah satu kumpulan itu berkumpul dan salah seorang berdoa dan diaminkan oleh yang lain, melainkan Allah Ta'ala perkenankan doa mereka. Tidakkah kita doa lepas solat itu ada seorang berdoa dan orang lain amin? Maka terpayunglah dengan dalil umum tadi. Itu pula yang dia serius, oh dia kata siapa yang doa ramai-ramai lepas solat itu wudu melampau. Tinggal lagi, jangan kita sampai tinggalkan yang sabit dengan dalil khusus sedangkan yang dengan dalil umum kita buat. Contoh, lepas solat dia ada dalil khusus wirid-wirid yang warid exactly daripada Nabi SAW, antaranya istighfar 3 kali. Itu ada hadis Nabi SAW lakukan lepas solat, istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam pun Nabi sebut. Yang itu jangan tinggal. Dan Nabi SAW menganjurkan agar membaca ayat kursi. Jangan tinggalkan. Sebab di tempat kita ni biasanya kalau imam tinggalkan, makmum tinggal. Padahal tak perlu. Sebab sembahyang kita kena ikut imam. Ya, imam baca kunut kita baca, imam tak baca kita tak baca. Ya, ikut imam. Tapi wirid dah habis, hubungan kita dengan imam dah habis. Berarti kalau imam tak wirid, kita wiridlah nak dapat fadilat. Tapi kebiasaannya makmum-makmum kita ni di Malaysia, kalau imam tak wirid, dia pun tak wirid. Maka imam usahakan jangan tinggal wirid yang warid daripada Nabi SAW. Jangan tinggal ayat kursi. Kerana Nabi SAW beritahu, siapa yang baca ayat kursi lepas solat, tidak ada antara dia dan syurga, melainkan mati. Maknanya balasannya syurga, tunggu mati je nak dapat balasan. Dan jangan tinggalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kerana Nabi SAW memberitahu, Nabi pesan kepada sahabat, ini amalan yang akan dapat kita mengejar orang-orang yang terdahulu dan orang yang kemudian tidak boleh kejar kita dari segi pahala. Kecuali dia buat sama macam kita. Apa kalau dia buat macam itu? Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Tiba-tiba kita tinggal yang warid secara khusus, kita baca doa ramai-ramai, itu tak kena. Bukan tak kena baca doa ramai-ramai, tak kena tinggalkan wirid yang warid tadi. Kalau untuk subuh dan maghrib ada lagi yang special, dua waktu ni. Subuh dan maghrib lepas kita sudah istighfar, sebelum daripada kita mengubah kedudukan tahiyat akhir kita tu, habiskan dahulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Apa fadilat? Diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat, dijadikan perisai daripada syaitan dan juga perkara-perkara yang tidak elok. Itu ilmu pendinding, amalan pendinding yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa kita tinggal? Bukan banyak, 10 kali. Tapi kalau sebut 3 tak boleh ke Ustaz? Ya boleh, tak sebut langsung pun boleh. Benda sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi tak rasa rugi ke? Tak dapat fadilat tadi? Dua waktu ya, lepas maghrib, lepas subuh. Zuhur, asar, isyak tak nak sebut yang tu pun tak apa. Dan dua waktu ini juga yang sangat special dan ringan saja sebenarnya, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kenapa jangan tinggal? Kerana Nabi SAW beritahu, siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas daripada salat maghrib, ditakdirkan dia meninggal pada malam tersebut, tidak masuk neraka. Dan kalau dia sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas daripada salat subuh, takdirlah dia meninggal di siang hari itu, tidak masuk neraka. Saadat yang bunyi agak kasar. Tuan-tuan nak meninggal bila? Nak meninggal bila tuan ini? Dua pilihan saja, siang atau malam. Dah kalau meninggal siang tak masuk neraka, meninggal malam tak masuk neraka, nak apa lagi?
hanya Allah majini minan 6-7 kali. Tapi kalau sebut 3 boleh ke Ustaz? Ada juga yang tanya macam tu. Boleh, tak sebut langsung pun boleh. Tapi kan rugilah kalau tak dapat jaminan selamat daripada api neraka. Kata guru kami, Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, pintu neraka ada 7. Apa kata kita sebut Allah majini minan, Allah tutup 3, 4 masih tunggu. Kan tak selesa. Anak-anak Nabi SAW dah bagi tahu, sebut 7 kali tak masuk neraka, kita sebut 7 kali. Jadi jangan tinggalkan wirid yang warid daripada Nabi SAW lalu kita berdoa panjang-panjang. Jangan. Tak salah doa ramai-ramai, tapi yang Nabi ajar kita tinggal. Dan ada riwayat Nabi SAW beritahu, orang yang disibukkan oleh wiridnya daripada berdoa, dia tak sempat doa kerana sibuk wirid, maka Allah beri kepada dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Nah, maknanya kalau kita skip doa masih okey lagi berbanding dengan kita skip wirid yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nasihatlah ya kepada imam-imam kita, jangan tinggalkan wirid yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali lah emergency, pas bagi salam perut memulah, tak ada nak tahan dah, tu nampak macam mana. Tapi dalam keadaan biasa jangan tinggalkan. Baik, tu selingan ya. Tapi selingan pun ambil perhatian lah supaya kita tidak rugi ya, fadilat amalan yang dijanjikan dengan ganjaran yang hebat ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya ini dalil akli ya, dalil akal, the logical argument ya, logical argument bahawa Allah Taala bersifat baqa, kerana sekiranya Allah tidak kekal berarti Allah binasa. Satu masa Allah tak wujud. Kalau satu masa tak wujud, berarti bukanlah Allah wajibul wujud. Berarti bukanlah Allah tu mesti wujud. Yang tak mesti wujud tidaklah bersifat qadim. Kan kita dah buktikan bahawa Allah bersifat qadim. Allah mesti wujud tanpa ada permulaan. Dalam kuliah yang lalu kita bawa hujah, kalau Allah tidak bersifat qadim akan berlaku daun berpusing-pusing. Tuhan dicipta, Tuhan ni, Tuhan dicipta, Tuhan ni, Tuhan ni dicipta oleh Tuhan yang satu lagi balik. Atau berlaku tasalsul, tak habis-habis. Itu mustahil. Maka terbukti Allah bersifat qadim. Maka kalau kita kata Allah tidak bersifat baqa, itu membatalkan qadim. Dalil nakli. Jadi orang-orang kata belajar sifat 20 ni hanya main akal saja. Tak juga. Bukan main akal. Guna akal supaya tak jadi kelang kabut. Ya, ada pula Tuhan turun aras kosong, Tuhan turun tapi aras masih ada Tuhan lagi. Ini semua cerita kartun. Kita tidak mahu mengikut panduan pada alim ulama dalam memahami Quran dan hadis. Duk sembang tentang hadis jariah, Nabi tanya kepada hamba wanita, aina Allah, terjemahannya di mana Allah, lalu hamba itu dalam satu riwayat menjawab fis sama, di langit. Lalu dia kata itulah dalil Allah di langit. Dalil akidah dia mesti qat'i. Dia tak boleh ambil yang zonni, kerana akidah mesti yakin. Makna yang sama-sama macam itu tidak dijadikan sebagai dalil dalam bab akidah. Cara yang paling mudah kan, hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah kitab yang dihikmati. Maknanya ulama berkhidmat kepada kitab ini dengan mensyarahkan hadis-hadisnya. Rujuklah syarah yang dibuat oleh para ulama. Paling tidak Imam Nawawi rahimahullah taala masyhur syarah hadis Sahih Muslim. Ada ke di dalam katakan 20 kitab yang mensyarah hadis Muslim, ada ke yang mensyarahkan hadis ini menjadi dalil Allah bertempat di langit? Ini nak cerita ni. Langit tu makhluk. Makhluk ni dia berarti dia diwujudkan. Dari segi bahasa, makhluk sesuatu yang diciptakan. Automatik berarti sebelum diciptakan ia tidak wujud. Ya, langit satu masa dahulu tidak wujud. Arash makhluk atau tidak? Kalau jawab tidak makhluk, syirik. Sebab ada lain daripada Allah, bukan makhluk. Kalau kita orang Islam, kita beriman hanya Allah saja bukan makhluk.
Nabi Muhammad SAW semulia-mulia Nabi, baginda juga makhluk. Ada pula bawa ajaran sesat, kata Allah tu Nabi, Nabi tu Allah. Tak betul. Allah mulia Tuhan, Nabi mulia makhluk. Kerana Allah yang muliakan. Jadi kalau kita sudah boleh terima arasy makhluk, otomatik kita boleh terima bahawa satu masa dahulu arasy tidak wujud. Adakah ketika arasy tidak wujud berarti Allah juga tidak wujud? Tak mungkin. Dah belajar sifat kidam, sebelum ada apa sekalipun daripada makhluk ini, arasy kah, syurga kah, neraka kah, langit kah, bumi kah, Allah wujud. Berarti Allah wujud tanpa arasy pasti. Tidak ada keraguan. Adakah selepas Allah ciptakan arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat atas makhluk ini? Ini kan akidah yang sengsara. Oh, tapi kami ikut Quran. Siapa kata kamu ikut Quran? Quran hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kamu ada dua pilihan di situ. Pilihan pertama, kamu ikut sebagaimana kebanyakan salaf. Kamu pun dah mengaku salafi, ikut salaf, ikut betul-betul salaf. Salaf dalam interaksi dengan ayat mutasyabihat kebanyakannya menyerahkan makna kepada Allah. Makna istawa, istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah. Tidak dimaknakan duduk, tidak dimaknakan bertempat. Beza dengan kamu. Kamu awal-awal sudah mengatakan istawa itu berarti Allah di atas arasy, bertempat di atas arasy atau duduk atas arasy, lalu barulah kamu kata dengan cara yang layak dengan Allah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ulang ya, sebab banyak kebelakangan ini orang gunakan ayat itu untuk mengaburi mata umat Islam. Kata dia, saya kata ya, Allah duduk atas arasy tapi tak sama seperti makhluk. Ya. Allah turun naik tapi tak sama seperti makhluk turun naik. Jadi dalam keadaan sama-sama tu orang rasa macam mungkin betul ke? Sebab kan dia kata tak sama macam makhluk. Jadi kita ambil contoh yang ekstrim supaya orang boleh nampak, semata-mata kamu cover up dengan tak sama seperti makhluk tidak menyelesaikan masalah kalau awal-awal kamu sudah menyamakan Allah seperti makhluk. Kalau kamu awal-awal sudah menisbahkan kepada Allah sesuatu tidak layak. Contoh, bolehkah kita terima orang itu kata Allah Ta'ala beranak tapi tak sama seperti makhluk? Allah Ta'ala beranak tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Selesai tak masalah? Tak selesai. Sebab beranak tu sudah tidak layak. Kamu dah disebabkan yang tidak layak, kamu kemudian nak cover dengan kata-kata yang layak dengan Allah, tak selesai. Allah Ta'ala pun lupa juga, tapi lupa yang layak dengan Allah lah. Boleh ke? Allah Ta'ala pun sakit juga, tapi ialah sakit yang layak dengan Allah. Adakah sakit yang layak dengan Allah? Bahkan dalam hadis kursi, apabila Allah Ta'ala menggunakan istilah marid tu, aku sakit, falam ta'un ni, kamu anak Adam tak ziarah aku, Allah sendiri ta'wil. Alih daripada makna zahir, marid tu tu berarti sakit. Bila ditanya, Allah Ta'ala menerangkan, maridu amdi fulan. Maksud aku sakit, hamba aku si fulan sakit, tapi kamu tidak ziarah dia. Jadi nak membesarkan penting ziarah orang sakit, Allah nisbahkan kalimah sakit itu kepada Allah, padahal mustahil Allah sakit. Jadi kita fahamkan. Jadi oleh kerana waktu kita sudah nak masuk isyak, insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, dalil naqli ya, bagi Allah bersifat baqa, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu yang maha agung dan yang maha mulia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nata'udha bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allah.